turunkan dikirimkan mudah. Kembali Halid. Satu umpan pertama. Sudah lari satu umpan dikirimkan tinggi. Teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Like, comment, and subscribe YouTube channelnya Ujang Tarkam. Makasih. Konsentrasi penuh Beben. Sudah melepaskan cukup baik umpan tinggi-tinggi. Satu tempat air melepaskan Gina Bahuna. Lalu baik bertambah hari ini. Jadi 7-3. 7-3 menurunkan poin. Ancang-ancang di sana bersiap akan mengambil servis. Sudah melepaskan Wendy terima umpan Adai Beben. Masih mencuri kejar Alif. Kembali tim dari Bina Taruna tidak bisa dianggap remeh karena memang pertahanan dan juga serangannya begitu stabil dalam mengincar setiap poin dari pertandingan yang terjadi.
Poin kali ini 4 didapatkan oleh MT11 lewat 1 bahas servis yang kali ini akan dilepaskan oleh Randy. Sudah cukup baik dan luar biasa. Lagi-lagi satu tindakan menerobos jalan pertahanan oleh seorang Acil Dina Teruda. Mudah-mudahan poin kali ini menjadi 9-4. Serang berkayu lepasan servis kali ini Intan Fiji. Dapatkan kembali adik di sana. Lagi gila. Kirimkan sendiri. Dan kemudian satu bahas
Sudah menempaskan cukup baik diterima hadir tentang dari satu tembakan wali ini. Masih lagi yang diterima kita lihat tentang tinggi-tinggi. Wali masih satu kali. Banyak lari kita. Kencan ini, lewat servis dari Deden sudah melepaskan cukup baik. Lagi masih satu Tiga belas, kemudian Brian, Roger Bis, dari Alip sudah angkat bola tinggi satu kali. Enam belas, tiga belas, kemudian Brian saat ini. Lagi kita lihat sama-sama seorang Alip akan kembali mengambil servis. Timbang Alip akan mengambil servis di sana, sudah dilepaskan di tembak hijau untuk tinggi satu kali. Sementara untuk tanggal 2, FN Collection akan berhadapan dengan champion. Lalu sudah kali ini masih satu umpan di kiri tengah hijau dan bakal cukup baik dan juga kencang melepaskan Dery Wenis. Baik, 14-17. 14-17, kemudian angka saat ini. Kembali akan melakukan satu bahasa Inggris ancang-ancang. Sudah cukup baik kali ini satu umpan di kiri tengah lagi. Kemudian baru saat ini bersiap kembali kita lihat ancang-ancang akan dilakukan satu bola servis kembali dengan tenang dahulu kali ini bersiap kita lihat Bayu dengan telinga sang kolak sebabnya dulu harus memberikan arahan kepada anak didiknya lagi dengan Bayu dengan sempurna umpan tinggi lagi-lagi masih satu umpan dikirimkan dan akan kembali sudah diterima kembali angkat bola tinggi satu tembakan lagi Next point.
Satu angka diminta untuk anak-anak Bina Taruna untuk menyelesaikan di set yang ketiga. Akan MTS 11 mampu bangkit di set yang keempat. Ataukah Bina Taruna yang akan menyelesaikan? Kali ini satu upaya masih hutan tinggi lagi. Poin saja. Sehingga setelah sementara 2-1.